Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Qala sayyiduna amirul mu'minina Ali ibn Abi Thalib bin karamallahu wajhah wa bardaha ala kibdi wa bardaha ala kibdi wa bardaha ala kibdi salah semaratin, tiga kali. Ini namanya munada nudbah. Wa bardaha ala kibdi. Kalau mereka bertanya, berkata, wa mazaka ya amirul mu'minin, apa itu wa barda ala kibli wahai amirul mu'minin? Qala ayyus ala rajulu amala ya'lamu. Seseorang laki ditanya tentang sesuatu yang dia enggak tahu. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahu a'lamu. Jadi seorang laki, seseorang, bukan laki aja, siapa aja ya, seseorang ditanya tentang sesuatu dia enggak tahu, maka dia berkata, Allahu a'lam. Ya, jadi wa bardaha ala kibdi itu Allahu a'lam. Ya, jadi orang yang bagus tuh ketika ditanya, ya ketika ditanya enggak tahu, maka jawabannya Allahu a'lam atau wa bardaha ala kibdi. Oh, kita kan kagak ngerti kalau ginian ya. Wa bardaha ala kibdi, enggak ngerti. Ya. Mau diartikan wa bardaha ala kibdi. Ya. Ya, dinginnya hatiku, ya, dinginnya hatiku. Ya, maksudnya apa? Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi jangan sampai kita, kalau kita enggak tahu ditanya sesuatu, jawabnya kemana-mana. Itu orang bodoh. Jadi orang pintar ketika ditanya enggak tahu, jawabannya adalah Allahu a'lam atau la adri. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma junnatul alimi la adri. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, junnatul alimi, tamengnya orang alim adalah la adri. Ini tameng. Oh, tameng apa fungsinya? Untuk menjaga senjata lawan menusuk badan. Ya, menusuk diri, menebas diri, melukai diri. Artinya kalau orang kagak pakai tameng berarti apa? Kena ketusuk, kena ketebas. Nah, berarti ketika ada orang kagak tahu, lalu dia, ya, enggak bilang la adri, tapi dia jawab sejawab-jawabnya, berarti dia kena ketusuk, kena ketebas pedang. Luka enggak tuh? Luka. Nah, berarti kalau ada orang enggak tahu tapi dia jawab dengan sejawab-jawabnya, ya, sesungguhnya dia telah mengalami kecacatan dirinya. Jadi orang telah pandang cacat terhadap dirinya. Paham ya? Jadi ketika ada orang ditanya enggak tahu, lalu dia jawab ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ya, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, dia jawab. Jawabnya udah enggak jelas. Nah, ini begini nih, dia ibarat orang lagi perang terluka. Dia enggak pakai tameng. Dibacok dirinya kena. Tapi ketika ada orang enggak tahu, lalu dia bilanglah adri, ya, sesungguhnya dia enggak terluka. Dia pakai tameng. Dibacok, ting, ya,
enggak mempan, ada tamengnya, perisai, ada perisainya. Padahal maksud orang yang menjawab tadi itu, yang dia enggak tahu tapi jawab-jawab aja, maksudnya adalah apa? Supaya jangan ketutup, supaya jangan kebuka aibnya, tapi sesungguhnya kebuka aibnya. Sama dengan orang sombong. Orang sombong itu kepengen dirinya mulia, tapi sesungguhnya dirinya rendah. Lihat orang sombong, kamu lihat orang yang sombong, hina enggak dia? Hina. Sama, lihat ada orang kagak tahu, lalu dia jawab-jawab aja, jelek enggak? Jelek, dia sungguh telah terluka. Nah kalau kita kayak begitu, itu kayak begitu. Kalau kita enggak tahu tapi kita jawab kemana-mana, itu berarti kita sedang terluka, cacat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ya. Itu nanti itu kita umpamanya gelutin agama, ustaz, kiai, itu pasti mengalami itu. Ya enggak mungkin orang tahu semua, enggak mungkin. Pasti ada yang enggak tahu. Wal babu hadza wa'asiun an kubari sahabati wa tabi'ina fa kaifa bi ghairihim. Bab ini ya luas daripada para sahabat yang besar, juga para tabi'in. Maka bagaimana dengan selain mereka? Bagaimana dengan selain mereka? Bagaimana selain mereka? Para kubar, para pembesar tabi, sahabat, tabi'in begini. Bagaimana yang lain? Wallahu a'lam bishawab wa min adabihi at-tawarru 'anil futya.